Oke, Mbak, bisa diceritakan pesan dan pesan dari kegiatan RB ini? Hari ini pesan dan pesan untuk RBI Banten yang ketiga itu super wow banget. Pesannya itu kita tuh kebersamaannya dapat banget dan gak ada perbedaan dari senior atau junior. Pokoknya semuanya nyatu, siapapun itu dari komunitas musik manapun itu nyatu jadi RBI, jadi apa ya, bener-bener bersemangat banget, semangatnya dapet, kebersamaannya, kekeluargaannya yang paling kompak. Udah ikut berapa kali ke acara RB ini? Udah ikut berkali-kali sih, cuma misalkan hut RB itu baru hut yang ketiga, karena saya masuk RB itu baru 1 tahun, dan ini juga belum terhitung 1 tahun. Jadi baru ikut tahun ini ya? Iya, sudah dari baru sekali. Yang lalu mungkin. Baru sekali itu hut yang ketiga ini. Harapannya Mbak, ke depan, dengan adanya peringatan acara ini seperti apa? Harapannya jangan fokus di sini aja, kebersamaannya terjalin sampai waktu terhenti ya, terus berkarya buat RBI Banten dan semuanya, kemudian terus capai cita-citanya, lebih kompak lagi dan lebih terus berinovasi dalam membangun lingkungan, terutama yang tadi itu banyak banget pesan-pesan moral dan pesan-pesan sosial yang harus kita canangkan untuk masyarakat. Jadi kita ini bukan komunitas musik yang cuma asal nyanyi, tapi benar-benar kita tuh peduli akan sosial lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi membangun kebersamaan untuk semuanya. Itu. Oke. Salam RBI-nya ada Mbak? Ada. Gimana? Tartar saat. Oke. Tahan. 1, 2, 3. RBI Banten. Sambada. Yang banyak. Hah? Yang banyak, 3 kali. Oh, gitu. Iya. RBI Banten. Sambada.